berada di kawasan industri Gresik atau biasa disingkat KIG, menjadi tujuan BLS kelas 6 SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Di sini siswa mengetahui berbagai jenis ikan serta cara-cara pengolahannya hingga menjadi nugget, bakso ikan, ataupun olahan lainnya. Siswa-siswi kelas 6 SD Muhammadiyah yang berjuluk Sekolah Teladan Nasional ini tampak bersemangat dalam mengikuti penjelasan dari pihak PT KML. Dalam kunjungan ini, siswa maupun guru juga diberikan hasil olahan yang sudah siap saji untuk dinikmati. Setelah itu, siswa diajak untuk melihat tempat penyimpanan ikan yang bersuhu minus 18 derajat Celcius. Pada sesi terakhir, siswa dipersilakan menuju Minamart untuk melihat ataupun berbelanja hasil olahan dari PT Kelola Bina Laut yang sudah dipasarkan di wilayah Indonesia maupun luar negeri. Alhamdulillah, kami dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya merasa senang kami bisa mengajak anak-anak kita belajar di sini karena anak-anak bisa melihat secara langsung bagaimana ikan itu diperoleh, kemudian bagaimana cara mengolah ikan yang baik sehingga dijadikan produk-produk yang bisa bermacam-macam.